Hai semua, welcome back to Artonis Channel ya. Hari ini kita mau masak ayam, tapi ayamnya ini nih. Ini ayamnya setengah ekor. Kemarin udah beli, jadi ini dipotong kecil-kecil. Kemarin saya bilang ke penjualnya potong seperti untuk sop aja, tapi hari ini saya mau masak adalah ayam teriyaki atau chicken teriyaki. Bumbunya adalah seperti berikut. Ada bawang bombay 1 siung, bawang putih, cabai. Terus ada bubuk, ada kecap bangong, kecap manis. Kita pakai saus teriyaki dari Saori. Terus pakai kecap Inggris juga. Nanti kita tumis pakai mentega, ada garam. Pertama-tama ayamnya kita marinit dulu ya. Jadi ayamnya dikasih garam sedikit biar dia meresap ya. Terus kasih bawang putih dikrek. Ini resepnya adalah ala saya ya. Mungkin resep di luar sana banyak berbagai versi, tapi ini versi saya sendiri dengan berbagai perubahan. Ini kita taruh sini. Kebetulan saya ada jeruk nipis, saya kasih sedikit. Kalau yang potong itu kan agak bau dikit ya. Terus ayamnya kita pertama-tama ayamnya kita marinit dulu ya. Jadi ayamnya dikasih garam sedikit biar dia meresap ya. Terus kasih bawang putih dikeprek. Sambil menunggu ayamnya kita marinet selama 10-15 menit, kita potong-potong dulu. Siapin bumbu untuk tumisnya ya. Nah, biasa bawang putihnya kita keprek aja. Hati-hati. Ini dipotong halus-halus ya. Menteganya tidak sampai ya. Yuk kita masukkan kulai. Ayo, kita masukin ayam. Jadi ini kita tumis dulu agak lebih, jadi sengaja menunggu terlalu kusut. Oke, kemudian kita masukkan cabenya. Terus kita bumbuinnya. Kasih kecap manis.
yakin. Oh, belum dipotong. Oke. Ini kita inggris jeruannya. Kita kasih air sedikit ya, karena ini ayamnya saya potong gede-gede, jadi saya takut nggak matang ya. Saya kasih air biar agak matang lagi, harusnya sih kecil-kecil ini motongnya ya. Jadi saya mau make sure ayamnya matang, saya kasih air dulu. Takutnya nggak matang, bahaya. Ini kita masak sampai matang ya. Oke, kita bumbuin, kasih garam. Kasih lada. Agak pedes. Oke, iya, ini adalah hasil masakan kita hari ini, chicken teriyaki ala Anthony Steven. Ini ayamnya setengah ekor ya. Nah, penasaran cara membuatnya, jangan lupa lihat tutorialnya di Anthony's channel ya.